واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan beroleh seorang penolong pun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yakni Rasul yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, oleh itu ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami. Dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti, yang banyak berbuat kebajikan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu. Dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka dengan permannya. Sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengahnya yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya dan juga disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agamaku, dan yang berperang perjalan Allah dan yang terbunuh yang gugur syahid dalam perang sabilillah,
sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka dalam ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai sebagai pahala dari sisi Allah. Dan sisi Allah jualah adanya pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal saleh. Ayat yang kita baca ini adalah penutup daripada surah Al-Imran. Ayat-ayat ini memberi makna yang sangat besar kepada iman dan jihad fi sabilillah. Mereka yang berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama daripada ayat ini untuk menjawab kepada golongan yang mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menunjukkan mukjizat sebagaimana rasul-rasul di zaman dahulu. Nabi Musa alaihi salam mukjizatnya ialah tongkat. Boleh campur tongkat jadi ular. Nabi Daud alaihi salam boleh melembutkan besi. Nabi Isa alaihi salam boleh menghidupkan orang yang mati. Apakah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Maha berkuasa untuk memberi apa saja mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana umat akhir zaman adalah umat yang diberi ke puncak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi akal fikiran, membuat kajian dengan akal yang diberi oleh Allah. Mereka mencapai ilmu dunia yang tinggi. Boleh mereka berbagai-bagai alat dan meneroka rahsia-rahsia kejadian langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ialah kurnia daripada Allah yang dihasilkan melalui akal. Akal yang baik, akal yang betul. Allah Subhanahu wa taala menjawab cabaran meminta mukjizat itu dengan firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Yang pertama, kejadian langit dan bumi. Sila lihat langit yang ada di kepala kamu dengan segala bintang cakrawala yang ada padanya. Matahari dan bulan, bintang yang beredar, yang berpusing di angkasa lepas, mengikut jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia boleh mencipta alat teropong yang boleh melihat jauh dan membesarkan perkara yang jauh. Yang nampak kecil dibesarkan sehingga nampak segala liku-liku dan segala cabang-cabangnya. Allah memerintah supaya mereka melihat kejadian langit dan melihat kejadian bumi, segala isi langit yang dapat dilihat oleh mereka dan segala isi bumi, sama ada tanah itu sendiri, bukit bukau, gunung ganang, binatang-binatang yang melata, yang berenang di air, di lautan, sungai, di tasik, dan terbang di udara, dan berbagai-bagai lagi termasuk diri manusia sendiri. Lihat kepada segala langit dan bumi dan segala isinya. Waqtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam dan siang. Silih berganti malam dan siang yang berbeza masa di antara keduanya. Kadang-kadang malam panjang, siang pendek. Kadang-kadang siang panjang, malam pendek. Menunjukkan bahawa adanya perubahan. Dan perubahan ini tidak berlaku dengan sewenang-wenang. Malahkan ada Tuhan yang mentadbir, yang menjadikan alam ini. Kita yang duduk di kawasan Khatul Istiwa tidak berapa nampak sangat perbezaan ini.
Mereka yang duduk di kutub utara dan kutub selatan. Ataupun kawasan yang dekat dengan kutub utara dan selatan. Terlalu jauh perbezaan waktunya. Bahkan ada kawasan yang siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan. Bukan sahaja ada negara seperti Sweden, Norway, Denmark. Bila musim panas, malamnya 2-3 jam saja. Siangnya 20 jam, 21 jam. Bila musim sejuk, malamnya 20 jam lebih. Siangnya pendek saja. Begitu juga negeri yang di sebelah selatan. Mereka yang melawat di negeri-negeri itu akan melihat perbezaan yang jauh di antara siang dan malam. Itu semua adalah di antara rahsia-rahsia kejadian alam. La ayatil ulil albab. Itu semua menjadi tanda-tanda. Menjadi dalil kepada ulil albab. Ulil albab ialah mereka yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan kebijaksanaan akal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kebijaksanaan akal itu dengan betul. Disebut dalam surah Al-Baqarah dan disebut dalam surah Al-Imran sebanyak 2 kali. Dalam surah Al-Imran ayat yang kita baca ni yang ketiga. Sebelum ini disebut sudah 2 kali. Dalam surah Al-Baqarah disebut walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Dan bagi kamu pada hukuman qisas. Hukuman jenayah qisas, iaitulah mereka yang membunuh dibunuh balas, mencederakan dikenakan hukuman qisas yang ditetapkan oleh Allah, di mana hukuman itu boleh membawa kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Ulil albab ialah mereka yang menerima hukum qisas, yang melihat hikmat hukum qisas yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ulil albab. Kalau hukum qisas tak berjalan, tak sah ulil albab lah, pelawak je, bohong je. Ha? Pakar hukum yang lain, berlakunya kemalangan jalan raya, berlakunya berbagai-bagai musibah, berlakunya pembunuhan antara satu sama lain, sama ada mati ataupun tidak, Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum liqisasu bil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaw ilayhi bi hasan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dhalika hingga firman Allah Ta'ala walakum bil qisas hayatun ya ulil albab. Diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas dalam kesalahan membunuh dan mencederakan, dan boleh dimaafkan antara satu sama lain oleh yang mempunyai wali, yang mempunyai hak wali darah kepada si mati kalau mati, ataupun yang cedera itu. Kalau yang cedera itu akal dia tak betul, maka wali dia boleh memaafkan. Itu hukuman qisas. Sama ada melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun dengan tak sengaja, hukumnya ialah qisas. Diwajibkan oleh Allah dalam Quran sebagaimana diwajibkan puasa kutiba alaikumus siyam, sebagaimana diwajibkan haji, sebagaimana diwajibkan sembahyang, begitulah diwajibkan hukuman qisas. Di antara ulil albab itu ialah mereka yang percaya hukuman qisas itu boleh membawa kehidupan, boleh mengurangkan kemalangan, boleh mengurangkan jenayah, kerana hukuman ini menggerunkan penjenayah-penjenayah, menyebabkan orang berhati-hati untuk melakukan sesuatu, maka meringankan kesalahan jenayah. Boleh nampak perkara ini ialah ulil albab. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab.
Dan bagi kamu pada hukuman qisas itu membawa kehidupan. Wahai ulil albab. Ulil albab ialah mereka yang percaya kepada hukum qisas. Adapun mereka yang tak percaya pada hukum qisas, pergi ambil undang-undang barat, undang-undang Perancis, undang-undang Inggeris dan sebagainya. Ini mereka bukan ulil albab. Ini mereka yang bodoh fikiran mereka. Yang fikiran mereka sekadar dunia saja, tak fikir hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ulil albab disebut di awal surah Al-Imran, huwa alladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ نِسْبُ أُولُو الْأَلْبَابِ juga. Ayat ini menunjukkan Allah Taala menurunkan kitabnya. Dalam kitab itu ada ayat yang muhkamah, yang jelas dan nyata hukumnya. Dalam kitab itu ada ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas, yang mereka tak boleh faham kerana tidak jelas. Di mana ayat yang jelas ini mereka terima, mereka beriman, mereka yakin. Ayat yang tak jelas juga mereka beriman dan mereka menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kullum min 'indi rabbina. Semua ayat-ayat itu ayat yang muhkamah, yang menyatakan hukum-hukumnya, dan ayat yang mutasyabihah min 'indi rabbina, daripada Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pengajaran daripada semuanya itu malaikat ulil albab. Itu dia ulil albab. Kalau sekiranya dengan ayat Tuhan baca saja tak masuk dalam hati perut, kemudian duduk pakar lain daripada petunjuk yang ada dalam ayat Tuhan kerana tak yakin, kalau beramal dengan ayat yang mengharamkan riba, tak maju ekonomi, duduk tampak begitu, ini bukan ulil albab. Ini bukan ulil albab, penipu saja. Ini mempermain-mainkan ayat. Ini yang disebut oleh ulama, man qara' al-Quran wal-Quran yal'anuh. Orang yang baca Quran, Quran melaknat dia. Dia baca Quran, dia baca ayat Quran, ulil albab, macam-macam. Tapi Quran melaknat dia, Quran mengutuk dia, kerana dia pemermain-mainkan ayat Quran, ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Ayat yang kita baca ni sekali lagi, dia sebut ayatil ulil albab. Itu semua adalah tanda-tanda kejadian langit, bumi, kejadian berbeza siang dan malam. Itu semua adalah menjadi ayat, menjadi tanda kepada ulil albab, orang yang berakal. Siapa dia orang yang berakal? Ini tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran, Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran yang Quran sendiri, Allah Ta'ala yang menafsirkannya. Ulil albab itu alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan. Mereka ialah orang-orang yang ingatkan Allah, yang ingatkan Allah qiyaman semasa berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan semasa mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir, mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Bila melihat kejadian langit dan bumi, melihat akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tengok saja. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingatkan Allah di masa berdiri, duduk dan berbaring. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salli qaiman, fa illam yastati' fa qa'idan, fa illam yastati' fa 'ala jambi." Semayang dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah. Kalau tak mampu semayang, semayang berdiri, semayang dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu semayang duduk,
semayang dalam keadaan berbaring. Artinya, di antara mereka yang ingatkan Allah itu, ialah mereka yang tak tinggal semayang, sama ada di masa sihat ataupun di masa sakit. Masa sihat, semayang berdiri. Masa sakit, semayang duduk. Tak mampu duduk, semayang berbaring. Tak sekali-kali meninggalkan semayang. Kalau sekiranya semayang cerelang-cerelu, ini bukan ulil albab ni. Kelawak je. Bohong. Kalau semayang buat main-main, dia buat semayang itu bukan ulil albab. Duduk cari sains teknologi. Semayang bang tidak. Halal haram tak jadi. Sains teknologi. Supa dengan orang kafir, tak ada beza. Tak jadi halal dan haram. Atau halal dan haram ni cerelang-cerelu. Tidak, sebagaimana diperintah oleh Allah, itu bukan ulil albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir pada kejadian langit dan bumi. Semayam dalam keadaan tafakur, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan orang yang semayang dua rakaat dengan khusyuk dalam keadaan bertafakur, menghadap Allah Ta'ala, menilik kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk dalam hati keikhlasannya, merendah diri kepada Allah Ta'ala, karena melihat kebesaran Allah, dia semayang dua rakaat saja, adalah lebih afdal daripada mereka yang semayang sepanjang malam, tetapi duduk ingat rata-rata. Tidak khusyuk. Di sini menunjukkan betapa besarnya kelebihan khusyuk. Kelebihan tetap hati kita. Berhadap kepada Allah Ta'ala. Berfikir dan menilik kebesaran Allah. Dengan melihat kejadian langit dan bumi. Kejadian segala isi langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Sambil berdoa kepada Allah. Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menjadikan ini semua dengan sia-sia. Semua yang engkau jadikan di atas langit dan bumi ini tidak sia-sia, mengandungi hikmat, sama ada yang dilihat baik pada zahirnya yang tak diketahui baik pada zahirnya, ataupun yang dilihat buruk pada zahirnya, keras pada zahirnya, semuanya mengandungi hikmat di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala tetap mengandungi hikmat. Termasuklah babi yang najih mughallazah. Kalau kena babi, kena samuk 7 kali. Dari babi diharamkan. Ada hikmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada hikmat yang Allah Ta'ala kehendaki. Tujuannya ada. Tetap ada tujuan. Mereka yang mengkaji ilmu sain akan melihat rahsia-rahsia yang ada pada babi. Rahsia-rahsia yang ada pada babi yang najis itu. Ada rahsia-rahsia yang buruk. Ada rahsia-rahsia yang jahat. Rahsia yang buruk, babi membawa penyakit. Kalau makan daging dia membawa penyakit. Akan menyebabkan berbagai-bagai akibat. Orang yang mengkaji pertanian pula, babi boleh jadi baja pula. Macam-macam. Dia berlaku kitaran dalam kejadian alam. Membajakan sana. Orang mengaji perubatan, dalam babi ini ada bahan untuk perbuatan. Bila bagi orang Islam, dalam keadaan darurat, tak ada obat yang lain. Malaikan dia saja. Maka dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat boleh mengharuskan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang tertentu, jangan kita buat mudah-mudah. Semua kejadian Allah, yang baik, yang jahat, tidak batil, tidak sia-sia. Jangan kita maki kejadian Allah Taala. Semua kejadian Allah Taala itu adalah baik. Cumanya kita marah perkara yang Allah Taala marah. Kita redha perkara yang Allah Taala redha. Orang buat maksiat, Allah Ta'ala mereka. Kita kena marah. Tapi ada hikmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada hikmat. Kalau tidak, neraka tak ada upang. Dia jadi upang api neraka. Jadi upang api neraka. Tak ada upang. Dia ada upang.
Aduh pengampi neraka. Ada hikmatnya. Untuk menambahkan orang yang beriman. Untuk menambahkan fadilat bagi orang yang beriman. Semua ada hikmat dia dikandalki oleh Allah. Subhanak. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami. Subhanaka maha suci engkau. Perkataan subhana ni perkataan yang mempunyai fadilat yang sangat besar. Kalimatani khafifatani ala lisan. Saqilatani inda al-mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang terlalu ringan di lidah dan terlalu berat ditimbang pada hari kiamat kelak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perkataan subhanallah mempunyai fadilat yang sangat besar. Kerana perkataan ini ialah perkataan untuk kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka maha suci engkau, faqina adaban nar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Di mana ulil albab ialah mereka yang melihat kejadian langit dan bumi, yang melihat kebesaran Allah, yang takut akan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu memohon kepada Allah supaya dipeliharakan dirinya dari azab neraka. Jangan masuk neraka. Ini ulil albab. Itulah mereka yang memohon kepada Allah, faqina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, peliharalah kami dari azab neraka. Ini Tuhan sebut dalam Quran. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Mereka berdoa lagi kepada Allah. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Barang siapa yang masuk ke dalam neraka, mereka adalah hina, wahai Tuhan. Engkau menghinakan Tuhan. Wahai Tuhan kami, janganlah jadi kami ini masuk neraka. Karena masuk neraka ini hina sangat. Walaupun ahli neraka ini besar sangat di atas dunia ini, tapi di hari akhirat, hina sehina-hinanya. Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan kami ini hina dari akhirat, masuk neraka. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim itu tidak akan beroleh seorang penolong pun. Orang yang zalim di hari kiamat kelak tidak ada siapa yang tolong dia. Walaupun di atas dunia ni banyak sangat penolong dia. Askor lagi, pulih lagi, pegawai lagi tolong dia. Samsing lagi, gangster lagi tolong dia. Orang-orang yang zalim ni. Dia boleh guna segala orang yang jahat untuk melakukan kezaliman. Makin besar zalim dia, maka ramai penolong-penolong dia di atas dunia. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat yang lain, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Cenderung kepada orang yang zalim. Cenderung hati. Cenderung untuk sokong. Sokong orang yang zalim. Cenderung hati kepada orang yang zalim. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Nanti kamu disentuh oleh api neraka. Cenderung hati kepada orang yang zalim, tolong orang yang zalim, bersama dengan orang yang zalim, maka bersama dia dalam neraka. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim itu tidak akan beroleh seorang penolong pun pada hari kiamat kelak. Siapa yang zalim ni? Zalim ni ialah wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak kena bertempatnya. Itu makna zalim. Tempat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang Allah ta'ala letak, dia pergi alih tempat lain. Itu makna zalim. Kita ni duk faham zalim ni hak katuk orang. Hak rapuk harta orang. Hak tu zalim juga. Tapi zalim ni ialah meletakkan sesuatu tidak kena bertempatnya. Dalam semua perkara. Termasuklah permakna Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dia tak hukum dengan apa yang Allah Ta'ala hukum, itu orang yang zalim. Zalim namanya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. An aminu bi rabbikum fa amanna.
Seterusnya ulil albab ini juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiyan. Sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yunadi lil iman. Yang mengajak supaya beriman. An aminu bi rabbikum. Supaya kamu beriman dengan Tuhan kamu. Beriman dengan Tuhan kamu. Tuhan yang menjadi, yang mentarbir segala urusan kamu. Kamu dah beriman kepadanya. Percaya kepadanya. Dalam semua perkara, dalam semua hal. Dengan penuh, tidak ada belah bagi sedikit pun. Percaya kepada Allah. Fa'amanna, maka kami beriman wahai Tuhan kami. Bila Rasulullah kata beriman kepada Tuhan, kami beriman. Beriman sebagaimana yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ubah, tak pindah, tak lebih, tak kurang. Dengan sempurna sebagaimana yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, maka ampunilah kepada kami akan dosa-dosa kami. Ampunkanlah kepada kami akan dosa-dosa kami. Dan hapuskanlah daripada kami akan kesalahan-kesalahan kami, kejahatan-kejahatan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Orang yang baik, orang yang saleh. Jangan mati bersama dengan orang yang jahat. Wahai Tuhan, matikan kami dalam keadaan kami bersama dengan orang yang baik. Iaitulah mereka yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, yang beramal dengan perintah Allah, yang meninggalkan larangannya, yang berpegang dengan agama Allah, yang menegakkan agama Allah. Mereka itulah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Himpunkan kami bersama dengan mereka pada hari kiamat kelak. Seterusnya mereka berdoa lagi, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul. Semua rasul-rasul engkau beritahu orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, yang menegakkan iman dan Islamnya dengan sebenar. Engkau berjanji kepada mereka wahai Tuhan, mereka ini selamat di hari kiamat kelak. Oleh itu kami bersama dengan mereka. Dan janganlah engkau sia-siakan kami, wahai Tuhan kami. Engkau hinakan kami. Engkau buat tak tahu kabar kami. Engkau kecewakan kami pada hari kiamat kelak. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang tidak memungkiri janji sekali-kali. Bila engkau berjanji, wahai Tuhan, di atas dunia, nak beri pahala, nak beri surga, engkau tak mungkin janji. Bila engkau berjanji orang yang kafir, yang lawan Tuhan masuk neraka, engkau tak mungkin janji juga. Kami termasuk di kalangan orang yang baik, mengerjakan amal yang saleh, yang tegak di atas iman. Oleh kerana itu, tunaikanlah janji kami pada hari kiamat kelak. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka. Tuhan memperkenankan doa mereka yang berdoa dengan doa yang tersebut. Dengan berfirman, Tuhan berfirman. Dalam firman ini Tuhan sebut siapa dia. Tuhan tentukan lagi siapa dia. Di kalangan mereka yang berdoa ini, yang aku perkenankan doa mereka, siapa dia? Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin wa untha. Sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal dari antara kamu sama ada lelaki atau perempuan. Mengikut satu riwayat, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah,
Dalam Quran ni sebut orang lelaki saja, tak sebut orang puan. Padahal bila Tuhan sebut orang lelaki itu termasuklah juga orang puan. Dia sebut sekaligus umum. Walaupun lafaznya lelaki, termasuk di dalamnya orang puan. Tapi kata Ummu Salamah guna lafaz lelaki, tak ada lafaz khusus bagi orang perempuan. Kata ulama, maka Allah menurunkan ayat ini, anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal dari antara kamu, min dhakarin, sama ada lelaki aw untha, atau perempuan. Tuhan sebut perempuan, lelaki dan perempuan, aku tidak sia-siakan amalan mereka. Ba'duhum min ba'd, kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengah yang lain. Kamu adalah keturunan kepada setengah yang lain. Orang lelaki daripada orang perempuan, orang perempuan daripada orang lelaki. Bercampur. Allah Ta'ala jadikan zuriat mereka melalui benih yang dicampurkan. Lelaki dan perempuan. Setengah kamu adalah keturunan dari setengah yang lain. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا, maka orang-orang yang berhijrah, yang berhijrah, yang berpindah kerana menyelamatkan agamanya, bermula dengan mereka yang berhijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berada di Mekah, mereka ditekan dan ditindas. Apabila mereka nak mendirikan Islam di Mekah, tak boleh. Tak boleh nak dirikan Islam di Mekah. Kerana jadi orang Islam ni bukan sahaja sekadar mengucap dua kalimah syahadah, semayang saja. Islam mesti didirikan. Bagaimana mendirikan Islam? Iaitulah Islam mesti ada kerajaan yang memerintah dengan hukum dia, dengan syariat dia. Hukum Islam yang ada dalam Quran mesti memerintah, bukan baca saja. Maka orang Islam hendaklah berusaha supaya hukum Allah itu berdiri dan diamalkan. Nak mendiri dan mengamalkan, mesti ada kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah. Ini dia mesti faham. Dalam istilah hari ini dinamakan politik. Kalau orang tu kata politik tak ada dalam Islam, tak masuklah dalam ayat ni. Ini bukanlah ulil albab. Mestilah menegakkan Islam. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا, dan orang-orang yang berhijrah, iaitulah mereka yang berpindah. Apabila tak boleh mendirikan Islam di Mekah, tiba-tiba orang Madinah masuk Islam. Orang Madinah menyerahkan diri mereka, menyerahkan harta mereka, menyerahkan tanah air mereka. Mereka beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan pemerintahan Islam. Maka berhijrahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu menyuruh sahabat-sahabatnya berhijrah pergi ke sana. Itu makna hijrah. Yang itulah bagi menegakkan Islam supaya didaulatkan hukumnya. Menyebabkan mereka berhijrah, berpindah, ataupun berhijrah meninggalkan golongan yang batil kepada golongan yang betul, yang benar. Golongan yang menentang Islam kepada golongan yang menegakkan Islam. Makna hijrah. Itu makna hijrah juga. Meninggalkan kejahatan kepada kebaikan. Meninggalkan perkara yang jahat, mari kepada yang baik. Meninggalkan Islam yang dimain-mainkan, yang tak betul, mari kepada yang sebenarnya. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan hijrah. Wa ukhriju min diyarihim, dan mereka yang dihalau dari tanah air mereka kerana nak menegakkan Islam, mereka dihalau dari tanah air mereka. Tak boleh duduk dalam tanah air, terpaksa pergi ke Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan kerja, meninggalkan peluang yang ada di Mekah kerana nak memelihara agama. Pelihara agama dulu. Mereka tinggal segala kepentingan dunia kerana nak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dihalau dari tanah air, dari tempat mereka yang selesa,
wa udhu fi sabili, dan mereka yang disakiti pada jalan aku. Kerana mereka nak kepada Islam, mereka disakiti. Disakiti, dirampas hartanya, ditahan pangkatnya. Bahkan ada yang dibelasah, yang diseksa, yang dipukul, yang disakiti. Disakiti keluarganya. Setelah berhijrah, anak beranak yang tak boleh hijrah disakiti pula. Wa udhu fi sabili, mereka yang disakiti pada jalan aku, pada jalan untuk menegakkan agama aku. Wa qatalu, dan mereka yang berperang. Sehingga sampai berperang. Baloh tu kecil je. Ni baloh je, perang-perang baloh. Ni akak sejati berperang. Wa qatalu, dan mereka yang berperang, terpaksa berperang. Berperang untuk menegakkan syariat Allah. Kerana mereka yang menentang itu mengangkat senjata. Bila mereka yang menentang itu mengangkat senjata, maka kena angkat senjata lawan. Kalau mereka yang menentang itu cakap, maka lawan dengan cakap. Bila mereka yang menentang itu mengangkat senjata, waqatalu, dan mereka berperang. Waqutilu, dan mereka dibunuh. Ada di antara mereka bila berperang mati syahid. Mati syahid, dibunuh syahid di medan perang. Yang dicincang jasadnya, dicincang tubuhnya, yang ditikam, yang dibelasah sehingga mati. Wa qutilu, mereka dibunuh. La ukaffiran anhum sayyiatihim, aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka pada hari kiamat kelak. Tuhan kata, aku akan hapuskan kesalahan mereka di hari kiamat kelak. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berhubung dengan ayat ini, Ibnu Katsir menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 ribu orang di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan syurga dengan tiada hisab. Masuk syurga dengan tiada hisab. 70 ribu. 50 ribu adalah mereka yang mati syahid. Yang mati dibunuh. Mereka datang pada hari kiamat kelak. Di padang mahsyar. Mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari hisab. Mereka yang mati syahid ini datang dalam keadaan tubuh mereka yang cedera dan berlumuran dengan darah. Warnanya warna darah, baunya bau harum kasturi. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan, kami telah dibunuh dengan begini rupa berdarah kerana kami berjuang untuk menegakkan agamamu. Lalu Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Mereka mandi dalam sungai syurga. Keluar daripada sungai, hilang darah. Dan rupa mereka bersih, sebersih-bersihnya. Ini disebut oleh Ibnu Katsir berhubung dengan ayat ini. Mereka masuk syurga. Sawaban min indillah. Sebagai pahala dari sisi Allah. Itu semua adalah ganjaran yang diberi oleh Allah kepada mereka pada hari kiamat kelak. Wallahu indahu husnus sawab. Dan di sisi Allah, dan Allah itu di sisinya pahala yang sebaik-baiknya. Dalam syurga itu, mala aynun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Barang yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak terfikir dalam hati manusia, itu syurga. Kalau kita mikir syurga tu nampak buah, nampak mata. Nampak istana dia. Nampak itu lebih lagi. Lebih daripada itu lagi. Dia sebut dalam hadis yang sahih. Sekurang-kurang ahli syurga tu orang yang dimasukkan ke dalam syurga. Bila dia masuk dalam syurga, dia melihat benda yang tak pernah dia lihat. Yang tak pernah dia rasa, tak pernah dia dengar. Nikmat yang tak tinggal. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, mufikir, apa lagi, mufikir.
Fikir hak lebih pada ni, Tuhan kata. Lalu dia fikir. Dia fikir. Tuhan beri sebagaimana yang dia fikir itu. Lebih lagi. Tuhan kata, fikir lagi. Lalu dia fikir. Dia fikir lagi. Tuhan beri lebih pada itu. Tuhan kata, fikir lagi. Apa yang menang? Ya Tuhan, aku tak daya dah. Tak daya nak fikir dah, wahai Tuhan. Itu sekurang-kurang ahli syurga. Nikmat yang dijanjikan oleh Allah, iaitulah mereka yang menunaikan tanggungjawab mereka sebagai manusia, mukmin dan muslim yang sebenarnya, yang tidak membatalkan iman dan Islamnya dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman dan Islamnya. Walaupun dia mengerjakan maksiat, walaupun dia mengerjakan dosa, kalau iman dia tak batal, Islam dia tak batal, selamatlah dia. Kalau orang tu Islam dia batal, iman dia batal, nampak juruh bukan main. Tak jadi apa pada hari kiamat kelak. Yang pentingnya ialah memelihara iman dan Islam. Ini sangat penting. Banyak orang hari ini alpa dalam perkara iman dan Islam. Ini alpa. Kerana duduk belajar batal semayang, duduk batal air semayang. Kalau batal air semayang tu bukan main, jaga ke kain, jaga ke tubuh, jaga takut batal air semayang. Batal iman tak berlari, cakap ikut dam je. Cakap ikut dam, Islam tak jadi apa sama learning. Berjuang-juang Islam ni, tak apa jalan. Itu batal Islam, itu batal iman. Islam ni hak siapa je? Hak Allah Ta'ala. Bila hak Allah Ta'ala kita kata begitu, batal Islam dan batal iman. Jangan buat main. Oleh kerana itu, kita kena jaga iman dan Islam. Oleh kerana itulah, ayat yang menerangkan tentang ulul albab ini, menjelaskan ciri-ciri dan sifat-sifat yang sangat jelas, yang sangat detail secara tafsir, secara huraian, satu-satu disebut di dalam ayat ini. Kalau nak jadi ulil albab, kita mestilah mengambil contoh daripada mereka yang Allah Ta'ala kata, aku perkenankan mereka. Kerana mereka melakukan hijrah, mereka melakukan jihad fisabilillah, mereka melakukan apa sahaja untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan qada masing-masing, Allah ampunkan dosa mereka dan dimasukkan mereka ke dalam syurga. Dan itulah kemenangan yang paling besar bagi seseorang yang beriman. Wallahu a'lam.